Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Lailatul Zifafiyah, NIM 61034190079 dari Robel PCSDC. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas kewirausahaan, yaitu saya mengambil dari usaha penjualan buket. Buket adalah sebuah rangkaian bunga atau kumpulan beberapa jenis dan dedaunan yang disusun dalam bentuk kreatif. Kemudian yang kedua yaitu ada buket jajan atau buket snack. Buket snack adalah sebuah buket yang di dalamnya berisi aneka snack, jajan ringan seperti coklat, permen, wafer, kopi, sachet, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada buket uang. Buket uang yaitu rangkaian lembaran uang yang disusun secara dengan bentuk yang kreatif, kemudian bisa dipasarkan melalui media online seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian untuk target sasarannya yaitu pelajar, mahasiswa, remaja, dan dewasa. Mengapa saya mengambil target tersebut? Karena untuk saat ini buket snack, buket bunga, dan buket uang cukup diminati oleh beberapa pelajar ketika mereka melakukan kegiatan wisuda misalnya, kemudian di acara pernikahan, kemudian di acara-acara yang spesial seperti ulang tahun. Kemudian untuk rencana pemasarannya yaitu di sini yang pertama, membuat bisnis ini diminati oleh banyak kalangan dengan memasarkan produk melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yaitu memunculkan bakat untuk bisnis di bidang jasa penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan keuntungan atau profit. Untuk harga-harganya sendiri yaitu dari buket snack mulai dari harga 30 sampai 80.000 rupiah, tergantung dari isi buket snack tersebut, isi snacknya apa saja dan bentuknya seberapa, ada yang kecil dan ada yang lebih besar. Kemudian yang kedua ada buket bunga. Untuk buket bunga di sini kita dihitung per tangkai. Jadi buket bunga itu mulai dari harga Rp45.000 sampai dengan Rp120.000. Kemudian yang ketiga yaitu ada buket uang. Buket uang itu tergantung dari pemesan, yaitu dari harga Rp55.000 sampai tak terbatas. Mengapa saya memilih buket snack, buket uang, dan buket bunga? Karena saat ini buket berkembang menjadi tradisi untuk diberikan pada berbagai kesempatan dan acara. Jenis buket juga dapat disesuaikan dengan berbagai peruntukannya. Rangkaian bunga ini dapat diberikan kepada pasangan, orang tua, hadiah wisuda, teman, hingga untuk pesta pernikahan. Cukup sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.